Halo semua, balik lagi di channel gua. Di video kali ini gua bakal review ya. Ini sebenarnya semacam eksklusif konten nih. Jadi ada yang beli ampli, ini dia. Ampli Yamaha THR10, ini ready stock di Bang Bong Musik Bekasi. Jadi buat yang beli ampli ini dan mau settingan seperti yang gua mainin, boleh banget. Jadi tinggal pesan aja, nanti gua setting langsung pakai settingan yang biasa gua pakai buat review. Jadi kan gua emang pakai ampli Yamaha THR10. Gua pastiin ini kondisinya aman dan gua setting seperti settingan yang gua pakai. Jadi sekaligus gua review, sekaligus gua setting, dan ini udah laku ke Magelang. Magelang. Jadi ini nih masih baru nih. Baru gua bongkar, kita unboxing ya. Semacam unboxing dan sekaligus review dan setup. Jadi ini akan gua setting sesuai sama yang biasa gua pakai, oke? Jadi pertama ada kartu garansi, ini resmi. Kartu garansi ya. Oke, resmi. Terus oke, dia ada ya. Ada adaptor, terus ada kabel USB, ada kabel aux dan adaptornya segala macam. Amplinya, buku panduannya, song. Jadi buat yang beli Yamaha THR yang didapat kartu garansi, buku panduan, ada adaptor, kabel aux sama kabel USB. Jadi beli baru itu pasti ada itu. Ini baru, masih disegel semua. Kita pastikan nyala dan sekaligus gua unboxing, oke? Okay? Ini dia Yamaha THR10. Ini yang versi yang biasa gua pakai. Oke? Okay? Dia minta di setting seperti settingan yang biasa gua pakai. Biasa gua langsung dari Focusrite. Ini Focusrite gua langsung colok ke Pons. Nah, lo kedengeran langsung kan. Oke, langsung aja ya kita hajar. Ini input. Biar mempercepat gua pakai adaptor dari gua aja langsung. Jadi langsung aja kita hajar. Oke, nyala. Oke, gua sekaligus setting ya. Setting buat Mas yang di Magelang. Thank you sekali lagi udah order di Bang Bong Musik Bekasi, dan buat teman-teman yang mau order ampli ini juga dan minta di setting sesuai sama yang biasa gua pakai boleh, atau yang nggak mau settingan dong enak ya, nggak masalah, yang penting beli di gua. Boleh banget. Oke, ini sekaligus kita settingin. Ini gue pakai gitar Yamaha juga lah, biar sama-sama Yamaha. Oke, okay. Ini kita nyalain dulu volumenya. Jadi dia di sini pilihan soundnya banyak banget. Ini kita ke clean ya. Jadi dia ada 5 channel nih, 5 memory. Channel satunya gue kasih sound clean. Clean. Terus gua kasih sedikit spring reverb buat agak lebih, jadi agak lebih manis. Oke. Oke, channel 1 kita save clean ya. Jadi gua clean dan gua kasih sedikit reverb. Oke, channel 2 gua biasa kasih crunch. Crunch. Sama gua emang kasih sedikit reverb gitu. Oke,
cukup gua save ke channel 2 nya sebelum lanjut, alangkah baiknya kita unboxing ini nih. Ini rahasia biar settingan ampli enak. Ini rahasianya. Oke. Okay. Nah, terus di channel ketiga, gue mau kasih distorsi lah. Ini untuk distorsi British high gain gitulah. Dan di sini asiknya dia ada ini juga, ada tunernya. Jadi kita bisa tune kayak ini, agak kurang tune. Jadi dia ada tuner juga. Ini menurut gua udah asik sih. Harganya, oh ya, harganya ini under 4 juta ya. Jadi buat teman-teman yang mau order silakan langsung ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi, harganya under 4 juta doang. Oke, tadi udah sampai channel berapa ya? 1 clean. 2-nya trans, 3. Empat gua kasih distorsi tapi yang lebih galak kayak ini, jadi ada modern distorsi. Gua gennya tapi lebih galak. Jadi kita udah punya preset, satu itu clean. Dia ada delay juga ya, jadi kalau lo emang gue pengen ada delay dikit, lo bisa langsung style aja. Tinggal kalau ini settingan gue begini, lo mau settingan Bang Freddy udah enak nih misalnya gitu, tapi gue mau kasih delay dikit, boleh. Tinggal lo tekan nomor 1, ntar delay, tinggal lo ada pengaturan efek di sini, delay atau reverb, lo tinggal naikin aja. Delaynya juga ada tap delaynya, jadi ini termasuk complete banget deh. Satu kita udah dapet clean, duanya kita crunch. Tiganya kita dapat distorsi. Empatnya kita dapat distorsi yang lebih. Empatnya distorsi lebih galak. Limanya kita kasih karena rata-rata gitaris. Ini bisa buat bass ya, bisa buat bass. Tapi di sini juga bisa buat gitar akustik karena rata-rata gitaris. Limanya gua kasih ke pengaturan gitar akustik aja. Di elek
elektrik ya, tapi kalau lo pakai akustik bisa langsung ke 5 aja. Jadi 5-nya gua kasih buat akustik, oke? Okay? Jadi 1 clean, 2 biasa gua 2 gua kasih apa? Crunch. 3-nya gua ini drive yang biasa gua pakai 3 sebenarnya. Empat gue jarang pakai, tapi karena butuh juga pasti kita sound yang lebih tebal ya, rock modern lah, biasa 4 ya. 5 gue kasih buat gitar akustik. Dan misalnya lo ada pengen penambahan lagi, bisa misalnya satu clean lo mau tambah cor sedikit biar lebih manis, oke, gue pakai Yamaha Yamaha Pacifica 212. Ini juga udah laku juga gitar ini, jadi ini eksklusif konten berbarengan. Ini ke Jakarta, ini ke Magelang, oke? Okay? Thank you, demikian video singkat ini semacam unboxing, dan pastiin karena Bang Bong Musik selalu memastikan gitar atau ampli apapun itu yang kita kirim kondisinya baik dan normal. Jadi gue pastiin ini ampli normal, ini ampli yang nanti gue kirim ke Magelang ini. Jadi settingannya ini, dia minta gue setting, ya gue settingin. Buat teman-teman yang mau beli ampli ini juga minta disettingin seperti ini nih, settingan yang kayak gini nih, bisa langsung aja ke Bang Bong Musik Bekasi. Untuk keterangan harga dan lain-lainnya semua ada di situ. Harganya under 4 juta, jadi di bawah 4 juta. Oke. Okay? Thank you sekali lagi. Selamat berbelanja. Tenang aja, beli gitar di sini aman, pasti enggak tipu-tipu. Barang yang gua review itu barang yang bakal gua kirim juga. Dan buat teman-teman yang mau request minta di-review gitar apa? Ampli atau pedal, tanya-tanya seputar gitar, silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Thank you bro, salam Yamaha semakin di depan.